Jom kita cetak kembali Syekh Ahmad Yassin dalam diri kita ini demi mengalahkan Israel dan sekutunya. Assalamualaikum. Please tolong share demi perubahan dan join bersama saya di Telegram Ustaz Zul.id. Ramai orang mengagumi Syekh Ahmad Yassin, tetapi tidak ramai yang mahu menjadi seperti beliau. Ini kerana ramai yang menyangka ketokohan Syekh Ahmad Yassin amat sukar untuk diikuti. Sedangkan jika kita perhatikan, sebenarnya Syekh Ahmad Yassin hanyalah ustaz biasa tetapi memiliki dua sifat yang hebat. Pertama, sikapnya yang istiqamah, dan kedua, keberaniannya yang tidak mudah menyerah kalah. Dua senjata ini sudah memadai untuk menakutkan Israel. Siapakah sebenarnya Syekh Ahmad Yassin ini? Mari kita kenalinya. Beliau dilahirkan di Al-Jura, Palestin pada tahun 1937. Ketika beliau berusia 3 tahun, bapanya sudah meninggal dunia. Semasa berlaku peperangan Arab-Israel 1948, beliau dan keluarganya berpindah dari Al-Jura ke kamp pelarian Ashati. Ketika usianya 12 tahun, beliau mengalami kecederaan tulang belakang yang serius kerana bergusti dengan kawannya. Akibat dari itu, beliau lumpuh seumur hidup. Beliau menyambung pengajiannya di Al-Azhar Mesir, namun tidak berjaya menamatkan pengajian kerana masalah kesihatannya. Walaupun begitu, beliau menyambung pelajarannya di rumah. Minatnya tertumpu kepada agama, politik, sosiologi dan ekonomi. Susuknya mula dikenali ketika sering memberi khutbah Jumaat di sekitar Gaza. Beliau menjadi guru bahasa Arab di sebuah prasekolah di Gaza. Setelah ekonominya agak stabil, beliau berkahwin dengan Halimah Yassin pada tahun 1960 ketika berusia 22 tahun dan dikurniakan 11 orang anak. Pada tahun 1973, beliau menubuhkan NGO kebajikan yang bernama Mujamma' al-Islamiyah yang dinaungi Ikhwanul Muslimin. Namun pada tahun 1984, beliau dipenjarakan kerana melakukan aktiviti mengumpulkan senjata secara rahsia. Kemudian beliau dibebaskan dari penjara pada tahun 1985 semasa berlaku intifadah yang pertama. Pada tahun 1987, Syekh Ahmad Yassin bersama Abdul Aziz dan Tisi membuka sayap tentera di bawah cabang Ikhwanul Muslimin yang dikenali sebagai Al-Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Hamas. Beliau dilantik sebagai Mursyidul Am. Pada tahun 1989, beliau ditahan lagi dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh Israel. Pada tahun 1997, beliau dibebaskan melalui perjanjian dengan Jordan. Ekoran tertangkapnya ejen Mossad kerana gagal dalam usaha membunuh Khalid Mash'al di Jordan. Syekh Ahmad Yassin ditukar dengan dua ejen Mossad yang ditawan oleh Jordan ini. Sejurus dibebaskan, beliau terus memimpin Hamas dan menyeru agar serangan berterusan ke atas Israel dilakukan. Pada 6 September 2003, jet F-16 Israel membedil bangunan di Gaza dengan menyasarkan Syekh Ahmad Yassin. Beliau cedera tetapi masih hidup. Selepas dirawat, beliau mengeluarkan kenyataan bahawa Hamas akan terus dengan operasinya walaupun setiap pemimpinnya dibunuh, kerana mati syahid memang menjadi harapan setiap anggota Hamas. Walaupun selepas beberapa kali cubaan membunuhnya, beliau tetap melakukan rutin harian seperti biasa tanpa ada kawalan pengawal peribadi. Bahkan wartawan yang ingin menemuinya pun tidak perlu temu janji dan boleh menemuinya dengan mudah. Ada ketikanya beliau juga menawarkan rundingan dengan pihak Israel. Pada tahun 1999, beliau menyebut dalam sebuah temu bual dengan media Arab dengan ucapan, "Ayuh selesaikan pertelingkahan ini mengikut persempadanan 1967. Ayuh persetujui gencatan senjata. Biar generasi akan datang pula yang menentukan keputusan mereka di masa hadapan." Tandanya, beliau juga inginkan perdamaian dan bukan hanya tahu soal perang sahaja. Pada 22 Mac 2004, ketika usianya 67 tahun, beliau telah syahid dalam satu serangan udara oleh helikopter Apache ketika pulang dari solat subuh dari masjid yang jaraknya hanyalah 100 meter dari rumahnya. Walaupun beliau cacat kekal sejak kecil, Syekh Ahmad Yassin berjaya menjadi pembakar semangat untuk anak-anak Palestin hanya menggunakan lidahnya sahaja. Hinggakan namanya tetap disebut sampai hari ini. Jika kita ambil contoh dari watak Syekh Ahmad Yassin ini, maka tidak perlu pun kita menjadi orang hebat. Bahkan cukup sekadar menjadi orang biasa tetapi berani untuk menjadi penggerak kepada kebangkitan. Mari kita gerakkan lidah kita seperti Syekh Ahmad Yassin untuk membangunkan kesedaran anak muda dan orang ramai agar kembali berusaha untuk menguasai ekonomi, politik, kekayaan, maruah, kebendaan dan segala perkara yang menjadikan kita
kita kuat semula. Marilah kita memimpin mereka supaya mereka akan bangun menuju ke hadapan dan bukannya berundur ke belakang. Ingatlah, kita bukan mengajak anak bangsa kita untuk berperang, tetapi kita mengajak mereka untuk melakukan perubahan dan berusaha menguasai kembali dunia ini. Jika itu kita mampu lakukan, kita telah menjadi seperti Syekh Ahmad Yasin yang memimpin dan menggerakkan lidahnya untuk membangkitkan ummah. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah kamu pembantu agama Allah. As-Saff ayat 14. Ayuh terus kuat untuk transformasikan diri kita agar menjadi penggerak yang mampu membangunkan ummah agar suatu hari nanti Palestin akan dibebaskan semula. Assalamualaikum.